Saya, uh, saya Ustaz, saya izin buka dulu Ustaz. Halo? Suara terdengar nggak saya Ustaz? Tafadol, tafadol. Saya, uh, Assalamualaikum. Uh, mohon izin Ustaz mungkin agak uh, berisik ya, karena ini lagi di rumah saudara gitu Ustaz ya. Iya, yeah. labas. Saya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini hari Kamis tanggal tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 2023 kita diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan di dalam modus yang berbarokah yakni kajian internal basis muhadasa yang ke-6 dan insya Allah ini nantinya akan dihadiri oleh peserta dari angkatan baru dan angkatan BA DA 232 dan insya Allah nantinya uh, materi yang akan disampaikan oleh pembina kita yang Ustadz Riga Ta'ala yang terkait uh, diskusi tentang pengenalan ilmu syarat dan karena dia sudah hadir langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Riga أفاد الله تعالى. طيب شكرا جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله أولا نشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى منها نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان وكذلك نعمة الصحة والأمن والفرصة لحضور هذه المحاضرة لتعلم اللغة العربية وبالخصوص نتعلم قواعد الصرف Ala ti qad daros tum fi bernamats basis wa sani'an nurah hego jami'an Ahlan wa sahlal bikom fi hazihil al muhal dora wa fi hazihil fursah sana ta al lam mu bikh tisor an ain musorf kita akan membahas secara ringkas tentang ain musorof. Antum sebagian besar di sini peserta baru yang sebenarnya antum sudah mempelajarinya di uh, sebagian ya baru sekitar tiga atau empat pertemuan di program basis. Uh, adapun tujuan kita uh, mengadakan kegiatan ini ya untuk lebih memperkuat kembali pemahaman tentang ilmu sorof ini. Karena ini adalah dasar ya, untuk memahami ilmu setelahnya. Jadi Anda harapkan uh, antum sebagai peserta baru benar-benar memahami ilmu-ilmu dasar yang kita pelajari di program basis ini. ayo linaudah pada dasar ya buh ada alkitab bu almukarror ladaina ini adalah buku panduan uh, kita fibarnamats basis ya antum sudah mungkin sebagai uh, sudah mempelajari ya uh, video penjelasan dan juga menjawab soalnya namun di sini anak akan lebih memperdalam kembali lebih memperdalam tentang ilmu sorof. Ya. Nah, eh, pengertian ilmu sorof ya Dal dalam buku ini ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari kaidah perubahan pembentukan dan perubahan kata. Ya. Jadi dalam ilmu sorof itu dipelajari pembentukan dan perubahan kata. Kenapa? Lima za nata'allamu ilmu sorof? karena ya, dalam bahasa Arab filogatil Arabi ya al kalimatul wahidah satu kalimat itu kod yata gayor kod yata gayor ila uh, e, segotil si kalimatil ukhro dapat berubah menjadi bentuk kalimat lainnya dan ini perbedaannya perbedaan ya dengan bahasa lainnya termasuk dengan bahasa Indonesia ya kita contohkan kalimat atau kata katabah katabah itu artinya menulis ya lebih lengkapnya dia laki-laki telah menulis Nah kalau uh, perempuan nanti beda lagi katabat kalau dua orang laki-laki atau dua orang perempuan beda lagi katabah ya. kalau banyak Kata bu kalau banyaknya perempuan katabna kalau saya menulis, saya telah menulis katabtu kami telah menulis katabna ya jadi satu kata itu bisa berubah menjadi kata-kata yang lainnya nah itu akan dipelajari di ilmu sorof ini ya selain perubahan subjek juga bisa berubah menjadi sigot lainnya yaitu sigot fi'il motor namanya fi'il fi, fi yang bermakna sedang atau akan. Yeah. Kalau tadi kata ba itu artinya telah. Maka yak tubuh ini ini fiel motori ya. Itu uh, bermakna sedang atau akan. Kemudian ada juga yang bentuknya fiel amar, ya, yang uh, bentuknya uktub, artinya tulislah. nah ini uh, perlu juga dipahami ya kebanyakan kata dalam bahasa Arab mukzah uh, mayoritasnya itu ter terdiri dari tiga huruf hijaiyah ya sehingga para ulama menetapkan ulama sorof menetapkan wazan yang terdiri dari tiga huruf juga dan disepakati wazan itu terdiri dari fa ain dan lam ya selalu terdiri dari fa ain dan lam kata fa'ain fa dan lam namanya wazan ya. wazan maka kata misalkan uh, tadi katabah itu wazannya itu fa'ala ya kataba ini wazannya fa'ala karena harakatnya fathah semua kalau syariba syaribanya artinya minum wazannya fa'ila karena tengahnya kasroh kemudian uh, karumah karuma artinya mulia Wazannya faula ya. Ini wazan yang paling dasar ya. Faala, fa, faila, faulah. Fa e, dan dalam buku ini hanya menjelaskan e, tiga wazan saja karena e, tujuan dari halaman ini bukan untuk menjelaskan wazan secara keseluruhan ya, tapi intinya menjelaskan e, tentang pengertian ilmu sorof. dan apa saja yang dibahas dalam ilmu sorof yaitu perubahan kata ya perubahan kata itu nanti kita akan membahas tentang pembagian kata kata itu apa saja ya, kata itu terdiri dari isim fiil dan huruf di bawahnya ya nih terdiri dari isim fiil dan huruf nah yang dibahas di ilmu shorof itu adalah isim ya isim yang mu'rob dan uh, fiil ya kalau huruf sebenarnya tidak dibahas ya di dalam uh, ilmu shoraf, karena huruf itu tidak dapat berubah ya. dan uh, fiil pun tidak semuanya juga yang dapat berubah ya ada fiil jamit yang tidak dapat berubah kemudian isim juga uh, tidak semuanya yang dapat berubah kita kembali lagi ke uh, wazan dan mauzun ya Nah, di sini, di dalam bukunya ada soal latihan, ya, seperti ini, ya, kata do'umfa. Do'umfa ini, mauzun, ya, ini semuanya, ini mauzun, ditanya wazannya apa, wazan do'umfa ini adalah apa, apa wazannya tadi kita bahas, bahwa wazan itu tadi dari fa ain dan lam, berarti faun la. ya, penegak oh, susah. Faula, ya. Kemudian Darosa. Faala. Faala. Nazala. Faala. 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 Alima. Faila. Faila. Jangan Faila. Faila. Hasiba. Faila. 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 Hasuna fa'ula fa Nah ini uh, wazan paling dasar. Nah, kemudian di, uh, selain dari huruf fa, ain dan lam itu bisa ditambahkan. Ya, ditambahkan huruf lainnya. Seperti misalkan kata di atas tadi tubuh ya. tubuh ini juga memiliki wazan. Kira-kira wazannya apa? Ada yang tahu wazannya apa? Ya yes. Kalau kata apa? Fa... Yaf ulu. Ya. Jadi kalau yak tubuh itu wazannya yaf ulu. Yak ulu. itu wazannya yaf ulu. Nah. Kalau seandainya anak rubah me... katibun, Katibun. Fa'ilun. Ya, katibun. Ini wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Fa ya. Fa -ilun. Kita lihat aja harokatnya ya. Dan ada tambahan selain fa dan ain dan lam. Kalau yang diaktubu tadi tambahannya ini ya. ya. Kalau katibun ini tambahan tambahannya itu Alif, Alif. Nah, tambahan-tambahan huruf itu, itu kira-kira ada sepuluh huruf tambahannya, yaitu uh, susunannya Sa'altumuniha Sa'altumuniha tumuniha. Sa al tumuniha. tumuniha. Apa lagi ini? Oh, ya, uh, Misalkan ini Sani, ini contohnya Gofaro, jadi Istighfar. Ya. Gofaro, Gofaro itu artinya mengampuni. Betul. Kalau Istighfar, Istaghufaro ya, Istau, Istau berarti wazannya Istaf Allah. Di sini Betul. ada tambahan. Hamzah ya Hamzah, kemudian Sin ya Sin, kemudian ada juga tambahan Tak ya ta. Nah kalau uh, tadi Yak tubuh ini tambahannya ya ini di sini ada Saal tumuniha ya, ada Alif H di sini, uh, kemudian uh, misalkan Mim 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 contohnya Masjidun berasal dari kata sajada jadi Masjidun. Nah itu adalah tambah-tambahan huruf uh, yang ada dalam bahasa Arab. Itu secara ringkasnya seperti itu ya. Tapi pasti terdiri dari huruf uh, fa, ain dan lam, ya sebagai uh, huruf atau komponen utama. Ya. Nah itu uh, nanti ada lagi kaidah kalau seandainya hurufnya itu uh, huruf illah nanti ada uh, penghapusan kata. Ada kata yang ada ada huruf yang dihapus uh, karena ketemunya dua sukun misalkan ya itu nanti ada aturan-aturan lainnya. Tapi kalau ini itu sahih semua ya kira-kira seperti ini ya. Uh, wazannya terdiri dari fa, ain dan lam. Ya. Nah, kemudian uh, ini pengertian ilmu sorof ya. Kemudian kita masuk kepada hmm, taksimul al kalimah. Nah perlu perlu diperhatikan al kalimah itu maksudnya kata ya, bukan kalimat. Kalau kalimat itu al jumlah. Nah, eh, tahu tidak perbedaan antara ilmu sorof dan ilmu nahwu? Ya salah satunya perbedaannya itu ilmu sorof itu membahas tentang kata. Adapun ilmu nahu membahas tentang kalimat, membahas tentang jumlah. Jadi makanya kita mempelajari ilmu sorof dulu, baru ilmu nahu. Kita pelajari dulu kata, baru masuk ke kalimat. Ya. Jadi ilmu sorof itu intinya mempelajari kata. Ya, ilmu nahu itu mempelajari kalimat. Bagaimana kalimat itu bisa bermakna dan bagaimana kedudukan kata di dalam kalimat. Ya. Seperti itu. Nah, kata itu tadi dari tiga isim, fiil, dan huruf. Ya. Nah, isim itu gampangnya adalah kata benda. Ya. terjemahannya kata benda. Kata yang menunjukkan madalla ala insanin wa hayawan wa, ya. wa, wa uh, makan wa zaman benda-benda semuanya itu tergolong ke dalam isim. Contohnya di sini rojulun artinya seorang lelaki. Asadun singa ya. Zahrotun bunga. Komarun bulan. al ini nama tempat. Kairo yaumun hari istiklalu kemerdekaan. Ya, ini kata benda abstrak kata benda abstrak selain kemerdekaan misalkan pendidikan ya itu kan kata benda yang abstrak tidak ada fisiknya nah kita dapat mengenal isim itu tadi pertama dari maknanya ya kalau kita tahu artinya dan menunjukkan kata benda maka tergolong ke dalam isim Nah, kita juga bisa dapat mengenal isim dari ciri-cirinya. Nah, di antara ciri-cirinya pertama berakhiran kasroh. Ini penyeder penyederhanaan ya. Yang lebih tepatnya e, -e jar, tapi karena jar itu belum dipelajari, tapi disederhanakan berakhiran kasroh. Nah, seperti ini, fil bait ya kalau berakhiran kasroh maka dia isim. Ya. Kemudian berakhiran tanwin ada tanwinnya. Ya. Contohnya roh itu rojulan, maka rojulannya adalah isim. Kemudian diawali alif lam, ya ada alif lam ini asyamsu maka asyamsunya itu adalah isim. Ya setiap yang ini tadi berakhiran tanwin dan alif lam atau alif lam maka dia pasti isim. Kemudian dia, diawali oleh huruf jar ya, kata depan contoh huruf jar itu ila ya. e, artinya ke ya setelah huruf jar itu pasti setelahnya isim maka as-sama adalah isim nah kemudian e, fiil fiil itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan waktu ya maksudnya berkaitan dengan waktu itu e, lampau sekarang akan datang ya contohnya menulis menulis itu dia berkaitan dengan waktu ada kejadian ada waktu kejadiannya misalkan menulis itu bisa menulisnya pada zaman dahulu masa lampau atau menulisnya itu bisa pada zaman sekarang atau menulisnya itu bisa yang akan datang jadi berkaitan dengan waktu itu VL uh, kita bisa terjemahkan dengan kata kerja berbeda dengan isim-isim itu tidak berkaitan dengan waktu tidak bisa kita katakan, misalkan, "Rojulan seorang lelaki, eh, ya, seorang lelaki." Tidak bisa kita katakan, "Telah eh, telah lelaki, sedang lelaki, akan lelaki." Tidak bisa. Nah, kalau VL itu selalu dia berkaitan dengan eh, waktu, baik itu waktunya itu lampau yang dinamakan dengan Vn Madi, kalau waktunya. Sedang atau akan itu VN motor nanti akan dipelajari secara rinci ya di halaman berikutnya. Kemudian VN Amer, VN Amer ini kata kerja perintah berkaitan dia dengan waktu akan datang karena perintah itu merupakan tuntutan atau permintaan yang kejadiannya itu pada masa yang akan datang. Jadi VN itu bisa kita kenal dari maknanya ya. Kalau maknanya itu kata kerja dan berkaitan dengan waktu, maka itu adalah fi'il. Kita juga dapat mengenal ciri-ciri dari ciri-cirinya yang lainnya yaitu pertama diawali huruf qad. Qad ini adalah huruf ya. Nah, setelah qad itu pasti fi'il. Qad qo mati shalah. Qad ini bisa bermakna telah dekat. Kalau ini maknanya telah dekat waktu sholat bisa juga bermana sungguh-sungguh e, sungguh. bisa juga bermakna terkadang kalau setelahnya fi'il mudhari. Kemudian e, ciri berikutnya diawali huruf sin. Ya sa. Saya lamun, sah ini sama dengan saufa artinya akan ya. Kalau saya lamun mereka akan mengetahui. Nah, yang lamun maknanya e, adalah kata kerja fi'il karena terletak setelah huruf sa tidak pernah uh, huruf sa ini setelahnya itu isim atau hu huruf tidak tidak pernah ya selalu setelahnya Nah, begitu juga saufa saufa ini maknanya juga akan tetapi uh, waktunya lebih lebih jauh ya. dan uh, tidak ditentukan kapannya ya karena karena jauhnya waktu ya. misalkan kalau kita mengatakan sa'as habu ilal kharij, saya akan ber, pergi ke luar negeri uh, itu sudah ditentukan waktunya misalkan fi usbuil qadim pada minggu depan saya akan pergi ke luar negeri pada minggu depan maka menggunakan sa tapi kalau kita enggak, nggak tahu hanya keinginan saya saya akan ke luar negeri tapi tidak tahu kapan maka sofa azhabu tidak jelas kapan berangkatnya. Dan waktunya lebih lama lagi dibandingkan dengan sa ini. Ya, ini diantara ciri fi'il ya. kemudian berakhiran tak tak nisakinah atau tak sukun ya yang bermakna mu'annas. Ja'at ini artinya telah datang. Yang yang datang itu isi mu'annas. Jadi kalau ada tak sukun seperti ini. Maka dia isim muannas eh, fi maka dia adalah fiil nah kemudian huruf ya eh, adalah kata depan kata penghubung kata sambung ya ini contohnya dari ke di dengan dan atau kemudian ya nah pengertiannya kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali jika disandingkan dengan kata lainnya Ya, kalau kita katakan dari tidak disandingkan dengan minal baiti dari rumah dari saja itu ber, tidak lengkap maknanya tidak dipahami ke saja kita bilang ke tidak uh, tidak dapat dipahami maknanya kalau ilal masjid ke masjid ya, baru kita paham ya itu huruf ya huruf itu ada lumayan ya banyak nanti uh, juga dipelajari di ilmu nahu nah, ini sebagian Uh, huruf jar ya. Huruf jar ada min ila an, ala fi rubba, bi kaf ya. Kemudian Ini sebagian ya ada juga wawu kosam ya. ya. Ini nanti dipelajari di ilmu nahu. Ya kebanyakan huruf itu nanti dipelajari di ilmu nahu dan juga ilmu i'rab. hanya nah, ini ada latihan ya. Uh, nomor 1 dan sampai tiga ini sebenarnya untuk mengulang kembali sebenarnya ada jawabannya di buku ini ya di atasnya tentang jenis kata itu apa saja contoh 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 isim fiil huruf sudah ada di atas ya. Nah kemudian ini kita co coba uh, tentukan setiap kata pada ayat ini apakah termasuk isim fiil atau huruf. Coba saya sufaha uminan nas. pertama sa. Iya. Sa ini apa? Fiil. Iya. Hmm? Iya. Bukan. Ada yang lain jawaban lain? Sa. Sa itu adalah huruf. Ya. Coba kita pahami lagi diawali huruf sin huruf sa jadi sa ini huruf yang fiilnya itu ya lamuna ya, ya lamuna ini yang fiilnya jadi kalau saya kulu sa ini huruf ya. huruf apa itu saya? huruf untuk menunjukkan akan lil mustaqbal ya. kemudian yakulu nah, yakulunya baru fi'il setelah sa ini uh, pasti fi'il tidak mungkin setelah sa itu isim ya kemudian asufahau isim fi'il atau huruf isim isim kenapa isim karena itu berawalan alif lam. Ya ada alif lam yang di al ya al atau alif lam di awal katanya maka dia pasti isim ya jadi ini isim kemudian minan nas min ini asalnya min ya huruf huruf, huruf ya ini asalnya min kemudian karena sukun ketemu sukun maka diberi harokat jadi mina mina minan nas agar bisa dibaca. Kalau tidak diberi harokat min tidak bisa uh, tidak nyambung ya. Jadi harus dikasih harokat minan nas. Ya. Jadi ini huruf ya dan termasuk huruf jar ya. Huruf jar di bawah ini. Ini huruf jar. Jadi huruf itu ada macam-macam ya. Ada huruf jar, ada huruf atof, ada huruf penasop, ada huruf penjazem. ada huruf istinafiyah banyak jenis huruf nah jenis-jenis huruf itu nanti dipelajari di ilmu Nahu dan i'rab ya adapun annasi ya ini isim fiil atau huruf annas jelas ini isim ya di sini ada tiga tanda ya yang jelas bahwa uh, dia terletak setelah min setelah huruf jar kemudian tanda keduanya harokatnya kasroh kemudian diawali alif lam dan maknanya pun manusia manusia itu kata benda sehingga dia pasti isim nah ini uh, wa laqad ya wa di sini huruf ya. <tuh> Artinya, dan ya. di, di atas juga sudah diberikan contoh, ya. Wah, itu artinya, dan La juga huruf, ya. Kot, kot ini pilih, pilih. huruf, ya. Huruf, Pak, jadi kotnya itu huruf. Kata setelah kotnya yang oh, pilih. Pilih. diawali huruf kot. Kot itu huruf apa? Huruf tahkik. Huruf untuk e, menekankan makna. Yang artinya su, sungguh. Ya, bisa untuk tahkik mem, bermakna sungguh. Anzalna, sungguh kami menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Ya. Nanti bisa juga maknanya litaklil. Artinya terkadang. Dan juga bisa bermakna litakrib. Artinya telah dekat. Contohnya tadi. Kodoko mati sholah. Kalau la itu huruf huruf jar Mana? La, la la, kode. Bukan, Pak. La ini jawab jawab kosam. Ya, jawab kosam dari sebelumnya itu ada kosam yang dihapus dan ini jawabannya pakai la. Wala kode. Ya. Tapi itu terlalu dalam yang bahasnya. Intinya nih nah ciri dari fi'il eh dari huruf itu dia terdiri dari eh, sedikit ya jumlah jumlah huruf hijaiyah itu hanya satu atau dua huruf seperti tadi uh, wa wa itu kan cuma satu huruf ya wa kemudian mm, b min min itu kan dua ya nah kalau yang sedikit-sedikit itu biasanya huruf kode sa ya, saufa nah uh, tapi terkadang huruf yang sedikit itu bisa juga isim ya kadang bisa juga isim seperti misalkan ma ma ini ya ma ini dia bisa isim bisa juga huruf kalau artinya tidak dia huruf kalau artinya apa apa yang atau apakah itu isim nanti dipelajari di ilmu pak tapi sementara seperti itu jika hurufnya itu sedikit seperti wa lah itu kan sedikit ya kod hmm. itu huruf nah, kemudian anzalna ya, anzal anzalna ini karena terletak setelah kod maka dia pasti yeah. Yeah. pasti yang jadi anzalna ini fiil ya anzalna ini artinya kami menurunkan kami menurunkan kalau nazala turun kalau anzala dia menurunkan kalau kami menurunkan anzalna nah ini juga dipelajari di ilmu sharaf, ya. kemudian ilaika jar dan majrur ya ini huruf jar huruf jar ila ya kemudian karena setelah huruf jar maka kafnya isim bukan bukan jarkan, ya huruf jar nah kafnya ini isim karena terletak setelah huruf jar, kaf ini adalah kata kata ganti orang yang artinya kamu. Itu pasti isim kata benda. Kemudian ayatin bayinat, nah ayatin isim atau fiil atau huruf isim ya isim, karena tanwin isim. akhirnya tanwin. Ayatin, kemudian sama ini bayinatin terakhirnya tasro apa tanwin, kemudian fana dutful fanya di sini huruf ya, na dutsuna na duts itu fi'il karena ada tak 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 nisakina ya tak tak nisakina tadi tandanya ini eh ke atas lagi ya. Ini tak tanya sakinah ni. Sakina, ni. Ja, nah, begitu juga nadat. Fana adat sul mala ikat huwa ka imu yusalli fil mihrab di surat al imran. Ya. Kemudian hu di sini art ini isim. isim isim karena dia isim domir kata ganti orang artinya dia. Ya, dia ini maksudnya Nabi Zakaria ya malaikat memanggil Nabi Zakaria. Wahwa al malaika ini isim wanya huruf ya. Huwa isim isim. Nah, kemudian ko imun itu isim. Karena dia ada tanwin ya. Ada tanwin jadi dia isim. Yusalli isim. Fi'il. Sholat isim. Arti, Melakukan sholat. Meskipun berakhiran kasroh. Dia bukan kasronya ada uh, ada adanya lagi. ada adayanya lagi. Tidak tidak terakhirnya kasroh. Dan, hmm, bukan dikatakan berakhiran kasrohnya. Ini nanti kalau di ilmu nahu. Akhirannya itu domah mukaddaroh. Jadi asalnya itu ada ada domah di sini liu tapi orang Arab itu berat mengucapkannya, mengucapkan iu itu berat sehingga Yusoli saja dibaca. Hmm. Kemudian uh, fi, fi di sini. Huruf. Huruf ya. Kemudian al mihrab. Isim. Isim karena setelah uh, huruf. Betah. Ya setelah huruf dir. Nah ini ada ya sebenarnya di, di buku ada di kunci jawabannya ada di halaman 77 sampai 79. Nah, ini sekilas tentang pengertian isim, fi'il, huruf ya. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih uh, dalamnya kita juga harus tahu tentang wazan-wazan fiil dan isim. Jadi fiil dan isim itu ada wazannya seperti ini yusolli. Yusolli itu wazan fi'il. Wazan fi'il yufa'ilu. Nah, kalau kita tahu fi'il itu ada wazan yufa'ilu, maka kita tahu ini pasti fi'il. Demikian juga seperti ini. Yakulu. Kalau seandainya ini tidak ada sah, cuma ada yakulullahu ta'ala gitu. Nah, kita tahu ini pasti wazan ini pasti fi'il. Karena wazannya yaf'ulu. Kemudian juga seperti anzalna kalau misalkan tidak ada kod di depannya kita tahu anzalna itu wazan fiil. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa saja wazan-wazan fiil. Dan juga wazan isim ya. Seperti ayatin. Ayat ini isim jamak muannats salim. Ini jamak muannats Al salim. Nah, kita lihat polanya kita tahu ini pasti isim nah, seperti itu. Nah, kemudian uh, di mustawa awal ini juga akan dipelajari tentang pembagian isim ya bagian isim uh, bisa ditinjau dari jenisnya isu ada di ada dulu minhaysu afwan min haisu jinsu dari segi jenisnya yaitu muzakkar dan muannas ini penting ya untuk diketahui apa saja yang tergolong dalam isi muzakkar dan muannas Insyaallah nanti akan dipelajari di uh, perkembangan yang akan datang ya. kalau sampai saat, saat ini kan masih sampai pembahasan tentang fiil ya, ya besok bela mulai belajar huruf ya minggu depan baru masuk ke pembagian eh, isim. Ya, secara ringkas isim itu bisa ditinjau dari eh, jenisnya itu isim muzakkar dan mana Ya, isim muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki atau laki-laki ya, ada yang laki-laki itu menunjukkan pada hewan atau tumbuh atau hewan yang berjenis kelamin laki-laki tergolong muzakar. Atau benda-benda yang dilaki-lakikan itu tidak memiliki uh, jenis kelamin laki-laki, tapi digolongkan ke muzakkar. Dianggap dia laki-laki. Contohnya kualamun kita ini dianggap muzakkar laki-laki. Nah, asal muasalnya semua isim itu digolongkan ke dalam muzakkar. Ya, muasalnya muzakkar, kecuali jika ada tanda muanas padanya. Jadi kita ingatnya benda itu muzakkar kecuali ada tanda muannas. Nah, salah satu tanda muannas salah satu tanda muannas adalah adanya ta marbutoh. Ini ta marbutoh. Contohnya roh, sayyarah, adiqah yang berakhiran ta marbutoh maka dia adalah isi muannas. Tapi ada juga yang tidak memiliki tanda-tanda ya. Ya, Nah, Arun. Nah, kita tahunya dari uh, dalil ya. Dalil yang menunjukkan apakah dia panas atau muzakkar. Nah, ini akan dipelajari pada uh, mungkin itu saja ya pembahasan sekarang. Uh, selanjutnya anak ingin mengetahui juga perkembangan dari uh, basis khususnya bagi uh, di mustawa awal ini apakah ada kendala dalam misalkan, atau kendala dalam uh, bukan materi misalkan gitu, pelajaran grup karena mungkin ada banyak chatting jadi tenggelam misalkan saat ini misalkan ada yang belum dapat apa uh, username silakan jika ada uh, atau mungkin pertanyaan ya. Ada pertanyaan ayah ini Bu Ella Ramdah, silakan. Silakan Bu Bu Ella ada pertanyaan, Bu? Silakan jika ada pertanyaan mengenai materi di program basis ataupun masalah teknis. Apakah sampai sejauh ini bisa mengikutinya? Insyaallah, Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah Pak Hadi, Pak Hadi mau bertanya, uh, saya sudah izin bertanya, istrinya. Uh, Pak Wisnu ya, ta uh, tolong dijelaskan lagi soal wazan dan mauzun itu soalnya saya kurang jelas oh ya kurang jelas cukup ya baik wazan itu timbangan ya atau pola cetakan nah, ulama sorof itu mensepakati wazan itu terdiri dari tiga tiga huruf ini fa Fanya, uh, kata depannya itu Atau huruf depannya fa Tengahnya ain uh, Akhirnya lam Nah ini uh, tinggal diharokatkan saja Bisa fa'ala Fa'ila atau fa'ula Tergantung katanya Misalkan uh, Kata-kata ba ini Kata ba ini mauzun, ya, Ini mauzun Ini wazannya Nah mauzun ini adalah kata-kata dalam bahasa Arab Kata-kata ya? yang bermakna kalau wazan ini dia tidak bermakna ya. Dia hanya cetakan saja. Ini tidak bermakna. Kalau ini bermakna. Kata Bani menulis. Ini minum. Ini mulia. Dan seluruh kata di dalam bahasa Arab itu adalah mauzun. Ya, contoh lainnya koroa. Koroa itu Membaca Ini mauzun nah, Wazan itu Cetakannya atau timbangannya Polanya ya pola lebih tepatnya Misalkan kataba Ini kan kita lihat terdiri dari tiga huruf Kataba terdiri dari tiga huruf Wazannya itu Fa Ala ya, Karena dia kataba Ya kalau syaribah, bukan fa'ala fa lagi, tapi fa'ila. Syaribah. Berarti fa'ila. Kalau karumah, fa'ila. Sampai sini paham nggak, Pak? Siapa tadi? Hey, no. Sampai sini paham nggak, Pak? Uh, ya, yeah. paham, Ustaz. Ya, jadi Tapi, dilihat aja harokatnya sama, sama dengan yang mana gitu. apa Ustaz? Izin bertanya lagi. Jika wajan ini tidak bermakna, lalu fungsinya di musaraf itu apa Ustaz? Apa? Ya, fungsinya untuk mempermudah. Nanti kita pelajari ilmu sorofnya gini ya. Ini masih gampang. Nah, ini di halaman berikutnya alaman berikutnya itu sebentar. Nah nih contohnya uh, kita mentasrif ya yeah. faala. Ini, ini kita mentasrifnya itu cuma wazannya saja pak. Kalau kita hmm, tidak menggunakan wazan maka semua kata itu perlu ditasrif. Kata koroa kita tasrif juga kata kata kita tasribnya tapi kalau kita udah tahu wazannya wazannya itu faala faala itu menjadi faala faalu faala faalata ala, fa ini wazannya nah adapun nanti uh, mauzunnya misalkan darosa tinggal kita ngikuti aja karena ni faala berarti darosa karena ni faala berarti darosa ini faalu berarti darosu faalat berarti darosat jadi tinggal mengikuti polanya aja, pola dari wazannya. Atau misalkan uh, wazannya fariha. Fariha itu eh, uh, mauzunnya fariha. Wazannya fa'ila. Berarti kita ngikutin aja. Fariha, fariha, farihu. Farihats, farihata, farihna. Farihta, farihtumah, dan seterusnya ini baru salah satu uh, tasrif ya nanti ada tasrif fiil mudhari. ya ada juga tasrif fiil amr. ada juga tasrif istilahi nah jadi yang kita pelajari itu wazannya saja pak wazan uh, dari fiil itu ya tidak semua kata itu yang kita tasrif penting kita tahu wazannya Tasrib uh, tasrif wazannya itu seperti ini maka unsurnya akan mengikuti. Nah, itu pentingnya kita tahu wazan. lagi, -lagi di bawahnya ada nah ini wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu fa'in. Nah, contohnya nazala Yunazilu nazil. Bisa juga wazan lainnya karoma yukarimu karim atau yang lainnya khoroja yukarimu karim. Misalkan. Hmm, atau faala ya jadi yang dibahas itu wazannya ini wazannya saja adapun oh, yeah. mengikuti nanti ada uh, tasrif istilahi ya istilah itu um, mempelajari perubahan secara horizontal. Kalau tadi secara vertikal, ini secara horizontal. Ya. Nanti hmm, akan dipelajari di halaman di mustawa 4 ya. Hmm, ini nanti ada perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari ya. Fa'ala jadi yaf'alu, kemudian jadi masdar fa'lan Fahuwa fa'ilun Wazaka maf'ulun if'al la taf'al gitu. Ya, Ini dulu. Yaitu guna mempelajari wazan ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan masih ada waktu. Ustaz bertanya Ustaz. Iya, Bu Khairunisa. Doli. perbedaan dari sa dengan saufa tadi apa ya Ustaz? Kalau sa itu uh, lebih dekat waktunya. Sama-sama akan tapi sa itu lebih dekat, kalau saufa itu lebih jauh. Nah, dan biasanya kalau saufa itu Ufa, dia itu. tidak ditentukan waktunya. Kalau hmm. sa itu sudah ditentukan waktunya. Misalkan hmm. tadi saya contohkan, saya akan pergi ke luar negeri minggu depan. Nah itu sudah ditentukan minggu depan. Oh. Maka menggunakan sa. Azhabu <tuh> ilal kharij fi usbu'il qadim. Tapi kalau dia hanya berencana dan masih lama, tidak jelas kapan saya uh, akan ke luar negeri. Ya sekedar cita-cita aja. Maka dia menggunakan saufa. Saufa itu lebih jauh lagi waktunya dan tidak ditentukan kapan waktunya. Nah, seperti itu kira-kira ya, Bu. Kelab. Kelab. So. Yang saya itu untuk waktu yang sudah ditentukan ya, Ustaz. Ya, dan so, lebih yang dekat, dekat yang... So sofa. sofa itu oh, ya. enggak enggak tahu kapan waktunya. Oh iya, iya Lebih jauh waktunya ya. Kemudian apakah wazan itu harus dihafal? Ya pertama-tama hmm, mungkin ya mesti ya di, di dihafal nanti ada ada lagunya juga ya seperti faala ini ini ada 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 lagunya juga untuk menghapal tapi sebenarnya yang penting itu kita memahami artinya ya atau penggunaannya seperti misalkan gini faalu ini wazan faalu ini penggunaannya untuk domir untuk uh, subjeknya hum hum ini artinya mereka jadi kalau katabu ya. Ini contoh contoh kata katabu misalkan ya. Kan mirip tuh kata faal faalu katabu. Katabu ini artinya mereka menulis. Banyak laki-laki hum menulis. Salah menulis. Nah, kalau kalau kata bahasa saja hmm itu artinya dia ya huwa huanya kan satu orang laki-laki dia telah menulis kalau kata banyak dipanjangkan maka maknanya uh, mereka dua orang laki-laki telah menulis jadi yang penting itu kita tahu maknanya ya kalau faalat artinya dia dianya perempuan ya beda dengan Uh, dianya laki-laki tadi katabat kalau katabat dia perempuan telah menulis jadi yang penting itu adalah paham penggunaannya kalau kita hafal tapi nggak nggak tahu penggunaannya apa itu percuma saja nah kalau mau hafal kita harus sesuai ya urutannya dengan ini Hua, hua ini sampai nahnu ini jangan sampai salah urutan wa huma hum hiya huma antum antum anti antum antunna ana nahnu ini ada 14 kemudian ini menyesuaikan ini ya fa'ala jangan dibalik fa'ala itu jangan fa'ala 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 fa'alu fa'ala fa'ala ta'alna fa'al ta'al tuma fa'al tuma fa'al tuma kalau ini fa'ilu ini fa'ul fa'ulu -fa Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau mau apa boleh inbox ya. Ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Kita akhiri. Uh, nanti uh, selanjutnya silakan dengarkan uh, materi di videonya ya di ulang-ulang kembali kemudian sebelum ujian di Muroja'ah. oh yang ya tidak ada ya pertanyaan lagi ya nasudahi uh, ya sebenarnya kita uh, malam Jumat itu biasanya materinya muhadasah ajaran muhadasah tapi saat ini anak uh, inisiatif untuk uh, menjelaskan tentang uh, ini ya tentang dasar-dasar pengertian ilmu sorof ini karena ini sebagai dasar ya harus kuat dalam memahami uh, ilmu ini. Nah, Insyaallah pada pertemuan yang berikut-berikutnya uh, mungkin materinya mahap materi muhadasah, materi percakapan ya. Jadi biar uhum. ada perasaan kita ilmu ya selain materi kaidah ada juga materi muhadasa ya baik kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri mudah-mudahan uh, apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua nah, akhiri semoga allahumma robbal alamin